pakaian aja nggak tahu. Ini pengacara, Mas. Iya, ini pengacara. Yang terkenal itu, kan. Balsem gini, Mas. Emang dia karakternya gitu, wangi balsem. Bang, ini Bang. Wah, gelangnya. Bang, ini teman saya butuh bantuan, Bang. Nah, jadi dia nembak pada seseorang, tapi tiba-tiba si laki-laki itu nggak terima, akhirnya menuntut. Kira-kira menurut Abang gimana nih, Bang? Bagusnya lah. Bang Hot. Jadi begini. Kita itu boleh sesuka sama seseorang, tapi kita harus tahu orang itu suka nggak sama kita. Jangan kita tuh memaksakan apa yang kita mau kepada orang tersebut. Dalam pasal 1234 bahwa hak orang itu adalah menjadi hak dia sendiri. Bang, ya. Abang tuh dari Medan, jadi ya. Bukan Tionghoa. Itu mah yang tadi yang ngomong Mayora itu. Kebetulan aku tuh baru saja jalan sama kawan aku. Dari Mandarin. Oh, ke bawah. Makanya aku terbawa begitu. Tapi mohon maaf, Bang. Pasal 1234 itu saya baru dengar itu. Di situ dijelaskan orang mempunyai hak suka atau tidak. Oh, ya betul. Nah, Ibu Nunung ini kok Abang tahu? Aku kan baca dulu. Oh, di dalam Ada berkatnya. Emang ada berita apa tentang Nunung? Kebetulan ini kan setiap klien-klien yang masuk itu, aku baca dulu siapa ini klien aku. Nah, setelah aku baca, Nunung rupanya. Oh. Ya sudah, aku tahu namanya. Oh. Abang nebak-nebak taunya benar. Iya, selama ini aku tidak tahu. Oh. Hebat. Selama ya. Ini aku taunya dia ini anggun. Aku Sasmi. Begitu. Atau nggak ada tips nggak, Bang, biar dia nggak dituntut gitu gimana ya, Bang? Sebetulnya begini, kalau kamu tidak mau dituntut, ya sudahlah. Jangan kau ikut campur urusan masalah orang itu. Ya cuman mengatakan cinta aja, masa dituntut seumur hidup. Nah ini, sebetulnya itu hanya gertak. Menggertak? Iya. Padahal dia mau sama saya. Sebetulnya begitu, biasa itu namanya gengsi. Gengsi, betul. Orang itu mungkin suka, tapi ditutup-tutupinya. Begitu. Kan sudah kubilang, kau jangan bertempur. Sekarang beginilah jadinya. Nah, terus cara merundingkannya gimana, Bang? Supaya ini gak jadi dituntut. Tapi dia mau nuntut. Bilang saja sama dia, aku minta maaf. Aku udah bilang 1000 kali aku minta maaf. Dia tidak mau maafin. Dia tetap, kamu tetap tak tuntut. Nah, sudah, kalau begitu begini aja deh. Kita langsung saja tanyakan sama Hotman Paris. Thank you.